jenis alat-alat berat dan fungsinya. Number 1. Gantry crane. Gantry crane merupakan jenis alat berat crane yang berfungsi mengangkat material atau beban. Gantry crane memiliki dua rangka kaki baja dan umumnya dibangun di atas lintasan. Sering terdapat pada area dermaga dan pelabuhan pengiriman. Alat ini mengangkut kargo atau kontainer besar secara cepat dan rapi. Number 2. Grader. Motor grader atau grader termasuk alat berat yang dapat meratakan tanah dengan pisau panjangnya. Selain mengolah tanah, grader bisa dimanfaatkan untuk meratakan tanggul, menimbun kembali tanah galian, pemeliharaan jalan, atau membuat landasan pertama saat ingin mendirikan jalan raya. Bisa dikatakan kendaraan berat ini digunakan saat proses awal atau akhir dalam sebuah konstruksi. Number 3. Scraper. Scraper atau mesin pencakar digunakan dalam operasi pemindahan tanah atau earthworking. Ujung depan memiliki bagian yang tajam untuk memotong tanah dan sebuah bidang untuk memotong kayu juga. Keduanya berfungsi secara serbaguna dan fleksibel sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Number 4. Scissor lift. Scissor lift adalah alat kerja yang digunakan untuk mengangkat pekerja ke ketinggian tertentu. Ada yang beroperasi dengan menggunakan listrik dan tenaga mesin berbahan bakar minyak atau baterai. Alat ini sangat membantu pekerjaan manusia. Alat ini sangat dibutuhkan pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dijangkau karena posisi yang tinggi. Number 5. Hydraulic milling shovel. Hydraulic milling shovel adalah sekop raksasa dengan cara kerja mirip dengan ekskavator. Tetapi kapasitas alat ini sungguh luar biasa. Bentuknya sangat besar sekali sehingga terlihat kokoh. Grader sangat berguna di lokasi pertambangan yang membutuhkan alat sekop yang besar.